Hey, what's up guys, welcome back with me Chandra Saleh. So, di video kali ini kita akan membuat video tutorial untuk merakit unit dari The Cobra yang dikirim oleh Toko Moon Toys. Dan seperti biasa, video ini disponsori oleh Toko Moon Toys. BTW, sebelum kita mulai video ini, kalian harus menyiapkan satu buah alat ya. Yang pertama ada obeng kecil. Ini adalah obeng yang bisa kalian beli di tukang-tukang. Ini untuk obeng mainan ya, khusus obeng mainan kecil. Dan yang kedua adalah obeng besar. Nah, ini biasanya ada di standar peralatan rumah tangga. Jadi, ini kalian nggak perlu beli. Kalau kalian nggak punya, bisa pinjam punya Bapak E. Lek Bapak E gak jahat. Oke? Oke, intro. Hehehe. Ya oke, sekarang kita akan mempraktekkan tutorial bagaimana untuk merakit unit ini M801 dari The Cobra Reborn. Ini yang warna tan kebetulan. BTW untuk warna tan hitam itu sama ya, cuma beda warna aja, tapi basic unitnya sama. Jadi tutorialnya seperti ini. Nah, ini adalah kondisi unit ketika dikirim dari Toko Moon Toys. Dia itu pretelan, dan ini versi yang sudah di unboxing ya, bubble wrap-nya. Ini kalau ngirim pakai bubble wrap, anggap saja ini sudah di unboxing ya, pakai bubble wrap dan kardus. Ini di unboxing. Nah, tinggal ngerakitnya gimana bang? Nah, di situ biasanya yang nggak dimengerti untuk merakitnya itu bagian ini. Nah, ini ada 4 baut ya, 1, 2, 3, 4, dan ini bautnya bisa dibuka dengan obeng standar peralatan rumah tangga, obeng besar. Kita buka dulu ini ya. Ini tuh ada mur juga di dalamnya. Tadi murin di sini, bautnya dari kanan, murin di kiri. Ini selalu ya, baut kanan, mur kiri. Karena bentuknya yang sebelah kiri ini segi 6 atau bentuk murnya sendiri. Ini kita copot dulu seperti ini, set. Kemudian di sini ada baut besar tapi ukuran kecil ya, bukan besar sih ini, kecil wis. Soalnya nggak pakai obeng kecil tapi pendek, baut pendek, baut pendek. Jangan sebut kecil. Yang ini baut panjang. Nah, ini setelah kita buka, ini kita pasang. Hati-hati ininya jatuh ya, apa namanya, murnya jatuh. Setelah kita pasang, ini kita pasang dulu yang baut pendek atau yang panjang dulu nggak apa-apa, terserah sih, saya naik. Dipasang. Nah, kemudian yang panjang kita pasang. Nah, lu sewimpel kan untuk masang unit ini. Enak, unit ini tuh sewimpel untuk perakitannya. Lu simpel sekali bukan? Lu. Lalu ini kita pasang untuk bagian depannya. Dan ini bipodnya di sini. Bisa dipasang atau enggak? Nggih, monggo. Lu gampang sekali bukan? Ini masangnya bisa ditutup kalau agak keras loh. BTW ini dummy scope ya, jadi dia itu cuma aksesoris tapi lubang sih, tapi nggak ada kacanya. Ini bisa nyala seperti ini loh. Kalau kalian mau ganti yang asli juga bisa, cari aja yang pas sama relnya airsoft. Relnya segini, ini standar airsoft, bisa kalian pasangi scope-scope seukuran ya. Oke, wes ngono to. Yo wes, thank you telah menonton video ini. Oke, singgo. Penutupnya ono dhewe ya. Yo wes, mari. Nah, oke, jadi seperti itu video tutorial untuk merakit unit dari The Cobra yang dikirim oleh Toko Moon Toys. Video ini disponsori oleh Toko Moon Toys. Jika kalian ingin membeli unit ini dari Toko Moon Toys, kalian bisa membelinya melalui Shopee yang ada di bawah ini. Saya tulis juga di deskripsi. Kemudian ada Tokopedia-nya juga. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Chandra Saleh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.